Malam ni Ella nak suruh Abang Sob dengan Abang Sabri menyanyi lagu rock, boleh tak? Rock? Hancur. Ella tolong sikit. Tolong Ella. Rock ni je bukan hancur lah, hancus. Tuan-tuan dan perempuan nak dengar tak? Tak boleh kata apa. Ini kes baksa. Macam mana ni? Di mana boleh ya? Ini siap. Ini kena fikir 10 kali Sob. Bukan 2 kali, 10 kali. Tak ada fikir-fikir. Sebab rock ni. Ini kena nyanyi lagu rock. Gaya pun mesti rock. Kita ni orang tua mana boleh. Sabri boleh. Dengar ni. Abang nak tanya. Suara kita ni ada ke suara rock? Itulah nak cuba nak dengar ni. Macam mana? Sob boleh? Sob dulu dia menyanyi di atas stage boleh? Itu lagu lama. Lagu dia. Ini pasal berat ni lagu rock ni. Lagu rock Sob. Fikir 10 kali. Okey, cubalah Sabri. Kita cuba. Tapi yelah, lagu apa kita nyanyi lagu rock? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Boy je lagu apa? Okey lah, lagu Ramli Sarip. Pasal apa kita lagu pun tak tahu lagu apa. Lagu Ramli Sarip, lagu kembara kita Ada pun ingat sikit wedding dia tu. Ramli Sarip ni lagu nak nyanyi? Cuba. Nanti suara keluar macam Ramli Sirap ni. Jaya lah Sob. Okay. Kita cuba ya. Okey, kita cubalah. Okey, gua cayar dulu lah. Okey. Nak kena style ni rock ni susah sikit. Mula-mula yang selalu abang tengok rock lah, bila dia menyanyi ya. Apa khabar semua? Itu boleh lah. Cayar dulu. Itu ada dalam lah. Okey. Okey, kita cuba. Syarikat feeling hitam dengar. Okeylah abang tak nyanyi. Macam mana pun Aila mengucapkan terima kasih lah sebab dua-dua boleh juga lah menyanyi. Boleh tahan. Okey, sekarang terimalah lagu lama dari lagu bintang malam ni, lagu yang dipopularkan oleh penyanyi Raza. Yeah. Lagu apa Sob? Lagu apa? Bintang malam ni. Lagu cik makan. Bintang malam ni. Okey lah. Malam ni kita jadi bintang. Kita dengan Ella jadi bintang. Okey. Lagu lain lagi. Terima kasih banyak Ila ucapkan. Dan abang juga
bagi pihak abang dengan Sabri juga mengucapkan terima kasih kepada Ella dan juga kepada RTM yang telah mengundang abang kemari. Dan semoga Ella akan sukses dalam bidang nyanyian dan juga lakonan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada pengarah dan pelakon tidak asing lagi, Yusof Aslam dan Sabri Fadel. Terima kasih.